Buat kalian yang mau top up di game-game favorit kalian seperti Genshin Impact, One Punch Man, World, dan lain-lain, tentu saja D2C tempatnya. D2C adalah tempat top up legal, murah, aman, dan terpercaya. Berdiri sejak tahun 2014, lebih dari 120.000 followers, anti-minus-minus club, anti-banned, testimoninya bejibun, tempat top up rekomendasi saya. Prosesnya cepat dan caranya pun juga sangat mudah. Caranya kalian tinggal masukkan UID kalian di sini, lalu pilih servernya. Lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal atau Blessing, masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran, lalu gunakan kode promo ROIXI D2C untuk mendapatkan potongan harga, guys. Untuk opsi metode pembayaran pun juga di sini sangat banyak. Hasil itu kalian tinggal order sekarang. Nah, kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact dan juga di Honkai Star Rail, tapi prosesnya masih via login di sini. Itu nggak apa lagi, top up sekarang juga di D2C. Link pembelian dan kode promonya kalian bisa cek di deskripsi. Oke, di video kali ini informasi tentang jadwal spesial program Genshin Impact di 4.5 dan juga nanti gua akan nge-react trailer terbaru dari karakter Sparkle atau Hanabi. Oke, kita start dari spesial program 4.5 Genshin Impact dulu. Di sini tuh ada sedikit perubahan ya, yang mana sebelumnya itu Twitch lebih duluan dibanding YouTube dan sekarang itu jadwalnya sudah bersamaan. Jadi untuk live special programnya itu nanti dimulai atau live di tanggal 1 Maret 2024 pukul 19.00 UTC plus 7. Berarti jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan ya, ini di kanal Twitch dan YouTube secara bersamaan ya. Yang sebelumnya Twitch duluan, habis itu sejam kemudian baru YouTube. Dan jangan lupa seperti biasa ada bansos 3 redeem code yang artinya kalian juga bisa dapetin 300 Primo Gems dan item-item lainnya juga. Dan untuk posternya di sini ya tampilnya seperti ini. Nah, untuk hostnya di sini ada Ether Chibi, terus Shiori Chibi, terus ada Kirara, dan juga ada Sucrose. Dan untuk judul patch 4.5 yaitu Blades Waving Bedwigs Brookhead. Seperti yang kalian lihat kemarin, untuk Shiori sendiri itu karakter yang bisa menggunakan dua pedang ya, yang menurutku agak mirip dengan style-style ninja gitu ya. Dan ini kedai-kedai ramuan gitu, yang artinya ada peran penting juga mungkin Sucrose di sini ya, kalau soal ramu-ramuan seperti ini. Dan ada paket yang dikirim sama si Kirara. Dan apakah ini diperuntukkan untuk Shiori ataukah buat Ether? Oke, jadi itu dia untuk jadwal spesial program. Insya Allah nanti kita akan nobar guys di tanggal 1 Maret jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune saja. Lalu kita menuju ke Honkai Star Rail, yang mana untuk banner dari Sparkle dan juga Jing Yuan itu nanti akan update di tanggal 29 Februari 2024. Berarti besok guys, besok ya. Ini semenjak adanya Acheron, banyak sekali yang nge-skip karakter ini. Tapi ngelihat light code-nya ini juga, mungkin kalau misalnya kalian mau nge-skip karakternya, ini light code-nya patut sekali untuk diperhitungkan untuk kalian dapetin ya. Karena ini benar-benar bagus sekali buff-nya. Jadi bisa meningkat 30% critical damage untuk pengguna, bisa ngebuff juga critical rate dan juga critical damage kepada teman tim. Dan ya, menurutku ini adalah light cone yang bisa digunakan ke karakter Harmony siapapun. Oke, dan sekarang ini dia untuk trailernya. Gue ambil voice yang Japun ya. Wah gila, ini musiknya keren lagi sih, Pak. Sesuai sekali dengan temanya Sparkle ya. Wah, Sparkle semua tuh. Bah. Psycho gak sih ini? Karakter itu tuh bisa merubah segala story nanti yang ada di film kuning. What? Gila, gue gak nyangka loh kalau ini soreganya, benar-benar beda banget loh. Cara dia membawa karakternya itu benar-benar pas banget loh. Ini suaranya Ganyu loh ya. Ketika masuk ke karakternya Ganyu, benar-benar ngikutin sifatnya Ganyu. Tapi kalau masuk ke Sparkle itu feel-nya cocok juga sama karakter yang bisa dibilang ini agak psycho ya. Tapi gue suka sama karakternya, serius. Gue pengen gacain dia nih. Dan skill-skillnya juga pastinya.
Ini apapun yang ada di Pinakoni kayak sparkle moon ya. Bahkan toilet kali juga ya. Wah, gokil. Gue pengen denger yang voice bahasa Inggrisnya, guys. Kita coba dengar dulu ya. Ya oke okay juga sih. Cuman gue lebih suka yang Japon kalau yang ini. Ini maksudnya juga keren banget ini. What is elation? Me. I am elation. Oh. Wah, gokil. Wah, tatapan di sininya nih, Pak. Creepy anjir. Were you scared just now? Oke, jadi itu dia untuk trailer terbaru Sparkle dan juga jadwal spesial program 4.5. Itu saja untuk video gue kali ini, guys. Thank you semua kalian udah nonton dan insyaallah ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.